Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai dengan 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santo Laurentius. Injil melukiskan pengorbanan Kristus bagi manusia. Hal itu nampak dalam perumpamaan tentang biji gandum. Jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Pengorbanan itu begitu besar dan memberi arti dan nilai tersendiri bagi manusia. Biji gandum yang satu terbelah, mati, dan ditanam dalam tanah. Kemudian dia tumbuh dan berkembang menjadi banyak gandum baru. Semangat berbagi diri itu menjadi tanda kasih bagi banyak orang. Santo Laurentius, seorang diakon yang kita rayakan hari ini, telah memberi motivasi kepada kita untuk melayani Tuhan. Santo Laurentius menyerahkan diri demi gereja. Ia menderita sebagai saksi iman dan menghadap Tuhan dengan sukacita. Ia menjadi diakon pada masa gereja purba yang berkarya merawat orang sakit, mengajar dan membimbing para katekumen. Hidupnya merupakan pengorbanan bagi Tuhan dan sesama. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Suatu janji yang menggembirakan. Maukah kita melakukannya? Santo Laurentius telah melakukannya di antara orang-orang miskin. Maka bersediakah kita menjadi pelayan-pelayan Yesus sesuai dengan panggilan kita serta melakukannya dengan gembira hati dan tulus? Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, karena cinta kasih yang berapi-api, Santo Laurentius menjadi pelayanmu yang setia dan martirmu yang mulia. Semoga kami mengasihi dan melayani dikau dengan hati penuh kasih sebagaimana engkau telah mengasihi kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.